Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Nih, saya lagi di rumah aja, baru aja pulang jualan. Anu, kameraku ngeblur-ngeblur. Kadung pauti kok saya kayak hantu. Itu di sana itu ada orang cari rumput tuh, ini di sana. Belakang saya tuh. Terus di sana ada orang tuh, enggak tahu cari rumput. Sudah ada kendar. Bundari. Apa kan hasilnya dibagi karena aku? Hasilnya dibagi dengan saya. Tapi siapa sih mangan? Aku repot malah anak lek mangan suket. Karena enggak punya kambing jadi ya ben wong-wong lah sing golek. Oh ya kawan-kawan, nih sebelum saya lanjutkan vlog hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah mensupport channel saya dan channelnya Mbak Yuni. Namanya Mbak Yuni Channel. Minta dukungan juga kawan-kawan ya. Terus saya doakan lagi agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin. Ini saya baru aja pulang jualan jadi ngomongnya agak belibotan kayak gimana mas, gitu. Mas, mana mas? Apa? Mana mas? Tawan ya. Cek untuk banter nih. Jingkang. Coples kedengaran di kamera. Wah, nasi. Orang ngono lho ora kena. Orang ngono ora gepuk. Heeh, pisan-pisan. Orang ora tau gepuk sampean. Iya, iya. Orang ora gepuk kok ateh ora keneng. Enak men ora keneng. Gepuk wih yo. Ya, seneng nek ndra kila. Oh, seneng. Oh ya kanan langsung aja nonton kan kan ya. Ini saya balik kameranya biar lebih asik nontonnya. Jangan lupa disediakan kopi, teh, snack, dan cemilan. Jangan lupa mandi. Biasanya kan yang nonton belum mandi nih. Nenyek ngono. Lanjut aja nontonnya. Lah ngono iki kan apa jenenge? Wong tani iki trahno. Adus golek ramban jenenge ra golek ramban. Kok yo aneh-aneh iki Bundari. Dan dia kan ini pakan kambing itu seperti ini. Namanya apa dari jenenge ini iki? Indrokilo. Ini namanya Indrokilo. Ini kalau di sayur juga sebenarnya enak, cuma agak kasar-kasar gimana? Marki tambahan. Oh, marki. Sing ngomong marki ya loh. Dudu aku loh ya. Nanas barang rarep ya, Dar. Eh, Dar, kuwi apa wis mateng nanas iki? Belum tuwek tapi ora mbek teng. Kuwi apa nanas Abang toh? Ya, ndis. Oh, ya, dapat meneng. Nanas. Meneng, Pak. Kok dengar ngerti ndar-ndar. Lek iki mateng. Biasanya ndak tahu tuku nanas dari. Ini nanas merah ini kan, kan. Kuning iki itu Abang. Merah nih. Kuning. Endi ta? Iki kuning. Masa ngono kuwi kuning, kaya Abang. Iki seneng lho, Ndar. Apa kuwi ngawur? Ngomongi aku iki pakanku mendino iki lho, yo an iki kita ngerambat. Oh, kuwi ho, lek kuwi seneng lek kuwi. Tuh ada orang naik sepeda. Tet. mau tak tawani apa itu namanya? Loro nih, stok ning kono. Eh, kono ding kelek-kelek kono apa? Ning kene iki rumahku loro yo. Cici lek ning kono. Heeh, lek kuwi lho stok kelek-kelek. Eh, iki. Ki sampean ndak sandalan. Ora. Aku bau banget. Sing di? Lek kuwi. Ambruk kuwi. Ini dia kawan-kawan, dapat nanas alhamdulillah ditemukan Bundari. Kalau enggak ini tadi tuh mungkin sampai busuk nih. Aduh, lorom dong nih. Nih, yang ditanam kayaknya katanya itu yang ininya, pucuknya toh? Yang ditanam. Ini sekitar 40 kilo lah. sandalku. Saking tali. Oh, apa enggak umum. Gaya. Perak kejatah. Saya cuma jatah 5.000 nih tadi. Ini tadi itu jualan. Wih, sepinya minta ampun. Ijolin di ini. Biar ini lah biar apa ya. Kok iso. Tuh, Yuni ceker. Golek ngendine, Dar? Lah iki golek. Ini pakannya ditaruh di sini, terus ditaruh di sana. Terus ini dia tadi kan, karena jualan sepi, orang-orang sebenarnya nggak sepi sih, ruame, tapi orang-orang masa belinya itu loh yang agak sulit. Biasanya beli sayuran tuh habis katakanlah 10.000, sekarang cuma 2.000. Yang biasanya habis 20.000 sekarang cuma 5.000. Ya alhamdulillah rame, tapi daya belinya kan sekarang berkurang. Daya beli. Bi. Neng kamar teman kan? Bi.
Ini Pepia baru aja makan cilok. Les. Ayo les. Nah. Enak cilok ya? Ini ciloknya enak. Gedang. Kondi? Mana Mak Nek? Ini dapat pisang dari Mak Nek. Rojo apa jenenge ini? Gedang susu iki. Kok gedang susu to? Gedang apa? Kuwi iki gedang kan tunggale sing nganu karo rojo rong. Lha apa? Gedang kepok. Oh, pisang kepok kan kon tuh. Sekarang saatnya lihat ke dapur. Ya. Eh, dalam. Piye? Tangga apa? Tangga tumbas tenda. Kok ngerti lek kurang? Kok ngerti lek kurang? Oh, orang tuh duit aja. Ah, kami kan pasti. Duh, ngetek sepi nih dah umum. Eh, dia enak esnya deh. Lali, esnya cikun. Tapi orang harus tengah, bi. Loro, 2500an TP yang gila itu tuan dijel dek. Lagi jen lo, apa jen loro tuh lo? Oh, detail teleponan enak. Ini bayar lomboknya cek siji, TP ini sido apa orang no? Tapi ya, lomboknya 5000 tapi. Iya, larang ya, saya ini. Mahal memang. Gini enak sing lali randi ini. Oh ternyata udah gak ada lagi apa? Tahlil ya. Marangan. Ini apa jamur lo? Mek siji tadi lah menggoreng dek. Oh ternyata ini sisa tadi. Jamur cepat-cepat dimasukkan kulkas. Kalau ini udah gak ada sih. Apa? Ada wayang murah sih gizan. Kulkas. Lomboknya ijek pak ya. Mari kita. Tempe nih orangnya setengah, yang bunder di kerak plastik ini. Orang enak, ya? Ya oke. Okay. Oh ya siap. Engkau di luar nih konten nih. Pas awak telepon. Ya. Ada-ada aja yang tadi. Ini tadi malam dapat berkat dimakan seperti ini. Ini kalau nggak ulahnya Pebila, nggak ada nih. Masih berkatnya nanti buat pakan ayam, sisanya dan itu lagi masih ada lagi. Dan di Magicom, kisici kok dicopot dengerin? Ya enak kita. Oh nggak ada ternyata. Nah ini dia kan. Kemarin tuh jamur tadi nggak? Kemarin tuh jamurnya sisa 2 sekarang digoreng. Dia eseng-eseng digoreng tok iki men. Nek cuma dibumbu tumbar bawang brambang micin sama uyah. Wah, mantep banget. Udah, terus sambil goreng ini lagi. Sisa kemarin juga. Ya, sisa-sisa kemarin. Gimana kek? Makan ini Pak Ali, orang Rene. Dor, ini jangan tepel sama tahu blender yang kemarin nih. Tapi jenak tadi, Dek, jangan nih. Jangan di blender. Asli. Ini Febi mau les. Dah neng dia lembut kan nih. Kek mbak aku orang pak, kermes. Eh, andekan saja saya punya kambing bisa ngarit seperti itu. Karena udah nggak punya kambing lagi kan. Faktor kepepet kebutuhan akhirnya dijual. Ini dia kawan-kawan. Sekarang apanya? Juni lagi PPPPin tadi. Cuciannya banyak banget. Karena beberapa hari hujan terus, nggak ada panas sama sekali. Jadi ini rong bak ini. Ini kan cuciannya 2 bak ini. Ini kalau di laundry kan udah berapa coba? Ini punya Pebila sak bak dewe. Sak kilo ini piro? Sekilo 4.000 atau 5.000 harga aku. Rapi tongnya udah? Gede nggak? Aku nggak tahu laundry nih. Ya katakanlah 1 kilo 4.000 lah. 4.000 ini kalau nggak salah 1 kintal. Satu kintal. Berarti ya arah-arah 400 ribuan. Oh, untuk lo. Jumpa dewe. Pemandangannya apik men ya. Ono. Cuno gare kata sudah. Oh, curu yuru yu. Enggak kono jeneng apik. Apa jenenge? Apa? Garudan. Terus. Ini kan tumbuhane seger kabeh. Nanasmu ndi? Nang mriki. Nanasnya di dapur. Oh ya kan nih, saya tak makan dulu karena tadi nih Yuni ngantarin Febila les, jadi saya nungguin Yuni. Ternyata saya mau ajak makan, ternyata masih cuci baju dulu. Jadi saya
kelaparan. Udan meh. Karena saya udah kelaparan, jadi video kali ini saya akhir sampai di sini dulu kan ya. Aduh. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mensupport channel saya dan channelnya Mbak Yuni. Saya ucapkan terima kasih banyak kan. Dan tak lupa saya juga doakan agar kalian sehat selalu, rezekinya tambah lancar. Amin. Yang lagi sakit moga-moga cepat sembuh. Amin. Yang gak punya uang nanti kerja biar dapat uang. Meskipun saya jualan hari ini tuh sepi. Ya saling mendoakan lah intinya. Terima kasih kan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.